kejahilan mereka tu yang banyak. Jahil sekarang dahsyat, lagi tahu daripada dulu. Tahu daripada zaman jahiliah. Jahiliah dulu tahu, sekarang lagi tahu. Contoh dulu zaman jahiliah dia bunuh anak perempuan. Dan hari ni bukan kira perempuan, laki ke janji pun tak dia buang. Hari ni beranak luar nikah. Jangan cakap, lagi tahu daripada dulu. Jangan main sumang mahram. Ada satu negeri tu sumang mahram purata setiap hari dua kes mesti ada. Ada satu negeri, saya tak nak sebut negeri mana, bukan orang kecam saya pula. Tentulah. Ya, sekarang nampak macam mana, polik tak polik? Polik tu dekat hospital, ada satu hospital kerajaan, mak dan anak melahirkan anak, ibu dan anaknya melahirkan anak, dua-dua melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Macam mana? Omak jandung bawa anak perempuan pergi kelab dandut, mabuk-mabuk bawa jantan tu balik, lelaki tu rasa dua-dua sekali. Cerita betul, bukan kata saya buat-buat cerita. Cerita betul. Banyak benda-benda pelik. Sekarang ni dah hadur pula. Sekarang ni dalam TV yang A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa lu'udatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah dan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti banyak saya ucapkan kepada al-fadil tuan pengerusi acara, tuan imam besar, barisan imam, barisan jantung kuasa masjid, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syukur sangat-sangat dapat kita bersama-sama pada pagi ini berada dalam majlis ilmu, yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan ramai juga pagi ini. Okey lah kan, tak ada masalah. Free sitting, free sitting. Yang agak-agak teragak mencari tiang, carilah tiang, tak masalah. Dinding pun tak masalah. Santai-santai yang belum puasa ni kan, tengok muka pun nampak puasa kan. Jadi itulah kan? Dalam bulan Ramadan ni kita cerita tentang dosa dan pahala kan? Fokusnya ialah kadang kita diberikan, kita bercerita tentang pahala, banyak pahala-pahala, motivasi untuk kita untuk buatkan satu perkara, satu amal, ganjaran kepada Allah SWT. Tu yang kalau kita tengok sampai masanya nanti kita akan dihimpunkan di padang mahsyar tu, sampailah satu stage dia berkata dia punya climax tu kan, bila Allah Taala umumkan mahkamah mahsyar itu dibuka. Nak menyampaikan mahkamah mahsyar tu satu hal kan. Kena cerita juga kan, yaumul akhir liman kana wajhullahu hawal yaumul akhir wa zakarullaha katsiran. Siapa nak karaman Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsiran, maka ingatlah Allah banyak-banyak. Masa hari akhirat tu, ceritanya hari akhirat ni bila klimaksnya adalah pada mahkamah mahsyar tu dibuat timbang, pertimbangan mizan neraca tu nak timbang amalan kita, dosa pahala. Dosa banyak tu pahala banyak kan. Confident dia, so setakat ni pahala lebih ustaz, confident tu. Tu ada harapan, ada harapan kalau dia cakap macam tu lah kan. Tapi kalau orang yang biasanya dia muhasabah diri, dia buat audit diri sendiri, dia akan rasa banyak dosa aku ni kan, banyak dosa aku ni. Lebih baik kita bersangka yang kita ni banyak dosa kan, supaya kita lebih bersedia. Jadi pada ketika itu ada yang
Nah, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kemudian ada tu, wih banyak ah pahala aku, tak sangka pula. Lepas tu ada pula orang claim. Orang buat claim, buat tuntut pula kan, menuntut. Dia kata, dia dulu ngumpat aku. Banyak dia cakap pasal aku. Lepas tu dia ni macam ni, dia dulu aniaya aku. Pergi kat pejabat tu, gilirannya nombor 18. Tapi bentang-bentang dia ada kabel dalam tu. Tiba-tiba dia masuk terus, dia kata. Aku ni dah tunggu lama daripada pagi. Nah, masa tu tak rasa apa. Lah, itu pun kena. Kena. Kena dizalimi lagi. Macam-macam lah kan. Minta kerja tak dapat, tapi orang lain dapat. Kabel je hal. Contohlah. Jadi semua dia tuntut. Jadi dah ambil sikit, ambil sikit, ambil sikit. Lah, habis. Habis pahala. Dosa pula berat dah. Itu beratur panjang lagi. Yang nak menuntut tu tak habis lagi ni. Yang menuntut tak habis lagi. Eh, macam mana ni? Ya Allah, kenapa dia orang beratur lagi ni? Allah, pahala aku dah habis dah ni. Dia nak ambil apa lagi? Ha, disebabkan pahala kamu dah habis. Maka tak lah beritahu. Maka, kau ambil pula dosa orang yang kau nak zalimi, kau aniaya pula dah. Macam tu lah kan. Jadi, keadaan dia, realitinya kan, dunia ni sementara sifatnya. Apatah lagi yang ada kat dalam dunia ni, lebih lagi lah sementara. Termasuklah kuliah duha ni kan, sementara kan, nampak macam excited kan. Habis ambil gambar kan, baliklah tu kan. Belum start ceramah dah ambil gambar tu, tak tahan tu ya. Tak nyompek-nyompek kan, ambil gambar tak apalah kan. Nampak tengok depan-depan. Jadi manusia ni kita leka, tak perasan. So bulan Ramadan ni lah medan dia. Bulan Ramadan ni medan dia. Bezanya bulan puasa ni dengan bulan lain, bulan Ramadan ni bulan lain, dia satu ibadah yang dia tak macam ibadah yang lain. Yang pertamanya, kalau tengok ibadah puasa ni, Allah sendiri bagi ganjarannya. Unik kan, Allah sendiri bagi ganjaran. Berbanding ibadah yang lain, berbeza dengan puasa, aku sendiri akan memberi ganjarannya. Allah Ta'ala bagi. Dan yang kedua, perbezaannya adalah dia waktu dia tak sama macam yang lain. Macam semayang Zuhur, oh lewat sikit lah. Tak sempat semayang on time, kita semayang kedua petang, dua setengah, ketiga. Puasa tak mahu dia macam tu, aku lewat sikit puasa ni. Aku lewat sikit, mungkin lepas orang buka kan aku start. Tak dapat mundur kan, tak dapat. Dan begitu juga, puasa ni adalah amalan yang paling paling ikhlas sekali. Sebab apa? Sebab kita nak macam ni kan, orang lalu kan, nampak orang duduk kan, dengar ceramah, tahu. Nampak bersalam dengan orang pakai kopiah tu, keluar risik, macam doa. Oh, bayar zakat, tahu. Duduk dalam belatan mengaji, tadarus, tahu. Puasa mana tahu? Muka orang puasa dengan tak puasa sama. Ha, tu ikhlas tadi kan. Dan begitu jugalah bulan puasa ni medan, orang kata lubuk segala pahala kan. Tu sebabnya kalau ikut kan, kuliah duha pukul 9 pagi, lambat lagi nak buka kan. Apa hal nak datang ramai-ramai pagi? Ha, tapi datang juga orang. Sebab apa? Dia rasa mudah. Lagi satu lagi, hati dia tu rasa nak mengejar pahala. Macam tu lah. Ya, jadi, bila sebut tentang dosa dan pahala ni, dari segi bahasanya kalau kita tengok, maksud dosa ni adalah hukuman atau balasan. Ya. Dari segi syarak pula, balasan buruk daripada Allah disebabkan melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahnya. Melakukan perkara dilarang, contoh mencuri, meninggalkan solat kan, menganiaya orang dan sebagainya, macam-macam lah kan. Dan maksud pahala pula ganjaran atau balasan yang baik yang dikurniakan oleh Allah kerana mematuhi perintahnya dan menjauhi larangannya. Begitu juga dia merupakan balasan nikmat yang melakukan segala perintah Allah seperti berpuasa pada bulan Ramadan, solat lima waktu dan sebagainya. Tapi pahala ni dari segi grade dia macam mana, dia lah berapa banyak, sama tak sama, wallahualam. Dia mungkin ada perbezaan dari segi cara pelaksanaan, mungkin dari segi pemahaman, mungkin dari segi keikhlasan. Itu semua tengok. Itu sebabnya bila kita masuk
korban kan, dan tiba daripada korban tu sungguhnya daging dan darah tu sama sekali tak sampai kepada Allah. Yang sampai hanya keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana lah nak ukur ikhlas orang berapa minta, tak tahu lah tuan-tuan kan, tak tahu. Nampak macam ikhlas kan, tapi entahlah, diam-diam macam tawadu bila berzikir tu kepala sampai ke lantai lah. Itu ni anda ni kan, nampak ni, ni cara keadaan ni nampak. Tapi tak ada siapa yang boleh meletakkan level dia tu kat mana. Macam pahala kan, tak ada siapa nampak. Kalau nampak senang minta kan, minta pahala, zrr, nampak minta pahala, so penuh pahala ni kan? Tapi kita tak nampak benda tu, nak rasa dengan hati dan perasaan kita. Ya, hati perasaannya lah, maksudnya bersangka baik dengan Allah Ta'ala. Ya, kan? Dan kalau kita tengok dalil tentang dosa dan pahala, kita biasa baca ayat ni kan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kan? Siapa yang melakukan kebaikan walau sebesar zarah akan dilihatnya, maknanya Allah akan nampak, Allah akan tahu, Allah akan bagi ganjaran yang sewajarnya. Dan begitu juga kalau orang siapa yang melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah juga akan dilihatnya. Ya, kan? Kecil besar. Itu sebabnya jangan kita berfikir panjang mana nak buat benda baik. Ya. Nak sedekah fikir tiu lalu kan. Kau tak sedekah ke? Tilah kan. Ini masjid ni, nak bina masjid ni, dia punya bajet, dia belanja, dia target dalam 9.5 juta. Kau tak nak sumbang lah, nantilah. Mati malam tu. Aduh, kata. Ugi betul lah, betulnya siang tadi. Dikatakan. Ini dia punya kata, apa kata, andaian. Andaian yang mana, menurut ulama terdahulu lah kan. Dia bukan andaian ni macam main teka-teka ya, nak orang masuk dalam kubur tu nanti ada yang terkejut, kenapalah kubur punya lapang nak ni gitu. Terkejut tu. Lapang tu taklah lapang sangat, lapang sikit lah, lapang. Asal lapang pula, lega pula. Kan? Sebab dulu kata malaikat, dulu waktu kau datang dunia pernah sekali lah tabung tu lalu depan kau, kau masukkan singgit dan kau tak fikir apa-apa. Masa tu kau paling ikhlas dah tu, kau bagi tu singgit tu. Tu sebab kubur kau lapang macam ni lah. Singgit punya hal boleh lapang macam ni. Kalau aku tahu, aku bagi seluruh harta aku. Tapi dah lambat kan, dah lambat. Sebab kata orang mungkin jelutong, it's too late. Macam tu lah, macam tu kan, macam tu kan. Dah lambat kan, kan patut boleh bagi, kau tak nak bagi kan? Macam tu lah keadaannya. Ramai yang menyesal pada ketika itu. Itu sebabnya kalau nak menyesal, menyesal atas dunia. Jangan menyesal dah mati besok. Sebab dah terlewat kan. Ya. Jadi hikmah hanya diberi pahala dan dosa. Pertama, supaya manusia mematuhi segala perintah Allah, iaitu dengan mengerjakan segala kebaikan dan meninggalkan segala larangannya. Ya, kan? Itu semua fikir pahala dosa. Bulan puasa ni kenapa kita jadi baik, kita jadi macam tu, kenapa? Sebab bulan puasa kita tak makan, tak minum. Kan? Bila semua tak makan, tak minum tu, masa tu kita tak, orang rasa semua orang sama je, tak kira pangkat apa pun. Minta maaf sebab saya Tan Sri, saya puasa tak selama you all. Saya memang level saya setakat tengah hari je, orang tak ada sama semua. Kan? Saya imam besar, jadi tawaduk saya lebih daripada orang. Saya lepas isyak pun sebuka, tak ada, sama kan. Cuma kalau kita tengok sekarang ni, kalau dalam untuk tahun ni kalau ikut pusingan matahari tu, paling sekejap puasa adalah di New Zealand. Dia puasa hanya 12 jam 45 minit. So kalau pagi tu pukul 6 kan, sahur 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, betul tak aku kira? Ya. Itu masalah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 5 kan? 5 dah buka, macam tu lah. Kalau ikutkan dulu, masa tahun bila? 2021. Paling lama puasa 20 jam. Dia punya siang dia 20 jam.
Jadi dia dibenarkan ikut bandar lain yang paling maksimum, yang paling kurang daripada tu. Dia ikut Arab Saudi masa tu. Masa tu Arab puasa 15 jam. Kita ni lebih kurang 13 lah, 13 lebih lah kan. Macam tu lah. Jadi okey lah kan. Boleh lah. Mana saya saja beritahu mana tu lain kali bulan puasa buat lawatan sambil belajar dekat negara yang puasa sekejap. Kan cepat buka kata kan. Itu yang pergi, kalau pergi Sabah atau ada orang tak tepat tak perasan, dia pergi Sabah. Bila dia hari baru awal-awal pergi Sabah, tak pernah pergi Sabah sebelum ni. Sabah beza sejam. Di sini buka cepat ni kata. Dia fikir buka je tu. Esok pagi terperanjat. Esok pagi dia pilih kunci jam sama macam dekat, sama macam dekat Sabah. Dia pun makan relax, pukul 5:30 nak makan. Eh, dah pukul 6 lebih, dia pun buka langsir zap, dah tahu kan. Lah, makan tadi macam mana? Ambil balik hukum aslu bakar, sebab tadi dia memang yakin masa masih ada. Tak apalah. Macam tu kan. Macam tu lah. Makna kita patuh segala peraturan. Macam orang pergi ni, macam orang pergi Mekah, pergi Madinah, tiba-tiba jadi baik. Kenapa jadi baik? Sebab kita sama. Macam tadi saya kata, bila kita datang ke masjid bulan puasa, kita sama. Semua puasa sama. Kita tengok muka, walaupun orang perempuan ada yang ABC, Allah bagi cuti, tapi muka dia penat sama macam orang puasa. Sebab walaupun dia tak puasa, dia tak boleh makan macam mana hari biasa, dia tak boleh. Dia tetap jaga. Nak makan lah, nah, ada pula orang nak makan lah, lalu pula bos ni. Hei, dah macam biawak lah kan. Sabtu belum tak, baru nak kunyah, ada lah orang tak jadi kunyah, tangguh kunyah buat kerja tatap. Maghrib pun ingat ada dalam mulut lah. Macam tahu kan. Tak, dia melampau lah. Tak, maksud macam tu lah. Kenapa? Sebab bulan puasa semua sama. Kita letakkan level kita, kita rendahkan diri kita sama kepada Allah Ta'ala. Macam tu juga orang pergi Mekah, pergi Madinah, pergi umrah haji kan? Sebab tak ada siapa bawa pangkat dia, tak ada siapa bawa kedudukan gaji dia, tak ada. Orang pergi sana memang bawa diri sebagai hamba Allah. Kain ihram sama, sama. Cop mungkin lah ada logo travel tu beza lah, tapi sama. Ada orang tu pakai kain cadar kan, yang daripada negara mana tu, nipih ya kan. Bawa robot pula kajul aswat tu kan? Menangis dah dapat cium, menangis dah dapat cium, sandang hati dah balik. Kain ihram dah tak tahu kawan, dia tak perasan. Patutlah sojuk kan. Dia masa tu pergi, masa pergi semua tak ada bawa kedudukan pangkat ke, tak ada. Sebab tu dia jadi mudah, nampak tak kan. Bulan puasa macam tu juga, tak ada siapa bawa kedudukan dia, tak ada siapa kan. Kita sama je di sisi Allah SWT. Datang semayak pun tak ada. Saf pertama untuk yang gaji 5,000 ke atas, yang B40 lepas tiang. Tak apik macam tu lah kan. Tu lah. Sama. Malahan kalau kita tengok Nabi kita kan, Nabi kita miskin ke tak? Kayu Nabi kita. Kalau Nabi kita miskin, takkanlah Nabi kita boleh hampir setiap hari Nabi bantu orang, tolong orang. Ada je sumber dia boleh bagi tolong orang. Tapi Nabi memilih untuk hidup sederhana. Nabi pilih untuk berlapar sebab umatnya. Kan kita tak rapik kan? Rapik makan tetap makan. Dia dah fikir ni. Dia fikir ni malam kan apa? Hari ni hari Sabtu pula. Oh, dah semua dah berkumpul ke rumah. Oi, roti John berapa batang kan ni? Kan? Tu kita lah. Bukan cakap tuan-tuan dan puan-puan. Termasuk yang bercakap ni. Sama. Kan? Dah mula dia kuih tiaw, dah mula dia asal lemak, cili api. Dah mula dah tanya mak. Mak kebetulan tak seminggu sebelum puasa tu, dia beli buik lah, rendang botik. La ilah ilallah. Rendang botik. Orang Bukit Jelutong, dia dah biasa apa kata makaroni kan. Jadi tak apa-apa. Mana kan ada. Tak ada tuan-tuan, nama Bukit Jelutong muka kampung. Tak payah lah tuan-tuan. Ramai orang kampung sini, tapi sini tempat asyak kan. Berapa kali dah datang tu. Sosek tuan-tuan. Sosek tu. Bukit Jelutong, BJ dia kata.
Kau pergi BJ ke ini nyampak kan ini. Sosek tu. Ya, tiba-tiba ada sampai Gatri. Mana boy ini? Tapi lawan sampai ni. Tak adalah tu maksudnya. Tiba-tiba tengok kena mutik kan, nak mulur mak bila mak nak buat kena mutik tu mak. Ha, dah mulur. Makan dia fikir. Tu yang saya lebih kita fikir-fikir balik yang orang Palestin kan, Palestin kan? Tu yang saya dengan grup grup ni mungkin insya-Allah nanti tak lama lagi untuk raya haji, untuk korban. Saya dengan apa tengah susun program tu nak buat bagi apa daging korban tu dah siap masak. Kemudian kita retort, kita hantar ke Palestin. Sebab dia tak boleh masak. Okay, memang kita disunatkan lebih afdal yang kita bagi yang mentah. Tapi dia nak masak macam mana? Apa pun tak ada. Sekarang ni purata air untuk kegunaan orang Palestin 1.5 liter saja seorang untuk minum dan juga membersihkan diri. 1.5 liter satu botol besar tu lebih sikit. Tak teraya retort nak kena bagi. Dulu kita korban boleh bayar, hantar bayar untuk korban lembu dekat Palestin. Kita dekat sini mungkin 850-900 satu bagian. Dekat sana satu ekor 13,000 ke 15,000. Mahal sebab lembu tu ngelak peluru. Dia tak sabar dengan lembu kita ni. Lek-lek apa pegang boleh semalik. Orang tembak ngelak. Bom lagi ngelak lagi. Payah nak sembah kan. Ya tu sebab yang tahun ni kita buat lain sikit. Sebab tahu kan, dia kemudahan asas tak ada. Kita masak siap-siap, kita hantar dekat Hadramaut kan, yang buat dia ikut resepi selera orang sana. Kita retort, kita hantar sana. Alhamdulillah lah, banyaklah yang terbabit angkasa apa semua ni. Dengan yayasan, masa yayasan yang selalu nampak muka saya yang hantar ke Afrika semua tu lah kan. Kemudian kenapa hikmah beri pahala dan dosa ni menunjukkan bahawa Allah tu maha adil. Allah tu maha adil kan, siapa yang melanggar perintahnya diberi balasan dosa, siapa nurut perintahnya diberi balasan pahala. Tapi sebenarnya pahala dan dosa ni dalam diri kita tuan-tuan. Dia tak yang bukan yang digambarkan kat media sosial. Orang kita ni lain sekarang ni. Lain. Biarlah Allah Maha mengetahui apa yang aku hadapi sebenarnya. Dia macam tu kan. Dah kena tangkap tu kena tangkap lah. Banyak cerita kau cerita lah kan. Macam tu lah kan. Tapi saya tak cakap sesiapa orang, dia ramai orang yang tangkap tu kan. Dia mulut dia terbayang orang perempuan dia, dia orang sekolah dia terbayang orang tu kan. Contohlah kan, dia gemar meletakkan ukuran dia tu, kebahagiaan dia tu kat situ kan. Sekarang ni pattern dia tu kan, lauk ambil gambar syet kan. Perasaan pun bukan senang untuk menjadi isteri yang solehah. Jadi tunjuklah gambar dia tengah hidangkan air kek lelaki tu. Gilu betul kan. Yang seorang isteri kita kalau tak sihat, kita kena bangkit bangun. Rekod tu tengah baju air nak bagi bini. Yang bini nak mukul memang nak mati sangat dan sebab tu nak. Apa kenapa nak kena share sahabat? Kenapa nak kena share macam tu kan? Setakat kita nak buat nasihat umum sama-samalah kita ni okeylah. Tu yang saya tak tahan ada satu gambar. Tu semua baik dosa tuan-tuan. Ya. Dia membawa kita cenderung nak buat dosa. Dia tunjuk gambar, posting gambar rumah. Kita lah tengok gambar daripada rumah tu, daripada tengah berkecah tu sempat, tiba siap naik ada fountain, tiba gambar. Alhamdulillah dia punya post. Akhirnya siap juga pondok buruk ke ini. Letak tu kan. Sakit hati tengok. Orang yang kita pula yang rumah biasa ni dah lama nak renovate tak ada bajet, tengok pula kan. Kan itu semua jadi penyakit tuan-tuan. Nanti kalau senang buka YouTube Samsul Debat TV tu, tengok ada satu nama dia penyakit ain. Tengok ada saya share. Kita tak sedar sebenarnya. Kita pandang orang macam ni, kita pandang orang kan. Sebenarnya kita boleh sihir orang tu tanpa kita sedar. Boleh. Penyakit air ni bahaya tu sebab orang Arab. Perasan saya kita pergi Mekah Madinah, kita tengok apa buruk benar kita ni. Bengkok-bengkok dinding ni kan. Bacalah. Saya ni cakap bahasa-bahasa mana yang sempit ni kan. Berong tu berong. Berong ni dalam bahasa orang Bukit Jelutong ni.
Bengot lah, lagi tahu. Iyalah betul tu. Bengot sengit kan. Rupanya memang dia ada setengah tu diaman tu, memang saja diketuk lagi kereta dia tu biar buruk sebab dia tak nak orang sakit mata tengok. Bayangkan baby pula, kalau bayi baru lahir, bayi baru lahir, ada dia siap ambil celak letak kat dahi tu, alif lam lam ha Allah, atau tulis subhanallah, supaya bila orang nampak baby tu comel, nampak kat dahi tu subhanallah apa semua, dia ingat tunjuk tu. Kita je tengok, alhamdulillah pagi ini jam 5.13 pagi lahirnya puteri bongsu kami yang ke-8. Puteri bongsu comel kami ya? Yang tengok tu pula dah 10 tahun macam-macam ubek tolan tak pun beranak. Mula tu lah cakap seorang ada anak, ada. Mula tu aku ambung lah budak-budak ni ha? Yang bercakap makbul pula. Iya, itu yang sebenarnya kita kena hati-hati. Itu sebabnya, itu sebabnya jangan gomel nak share-share. Gomel share-share. Ni saya cakap ni ngangguk-ngangguk, ni marah lelaki ni, ambil lah gambar. Mungkin nak ambil gambar, abang sana-sana, abang sana sini, abang pandang sana, saya pandang sini. Yang lelaki ni kan tak ikut, kena marah. Ikut lah, yalah kan, iyo tuan-tuan. Tapi bukan orang, bukan jemaah Bukit Jelutong lah, tak, ni tempat lain lah kan. Kan? Siapa melanggar perintahnya beri balasan dosa, siapa duduk perintahnya beri balasan pahala. Dan kita yakin dengan benda itu. Itu sebab bila saya cakap, bila dia buat pertimbangan, orang Islam bila dia punya timbangan pahala dia lagi berat daripada dosa dia, maka dia dapat masuk syurga, orang Islam. Tapi bukan Islam, macam mana pun lah dia buat, walaupun banyak kebaikan dan kebajikan dia buat dekat atas dunia ni, dia takkan masuk syurga. Itu sebab marah kawan tu. Marah kawan tu tanya saya, adalah satu tanya, habis macam mana kalau dia orang tak ada peluang dapat Islam? Itu saya kata, kunci je nak masuk syurga tu dia, iaitu kalimah syahadah Islam. Kalau macam tu tak adil lah. Aduh, keluar ayat tu tak adil lah Allah Ta'ala ni. Dia kata sebab orang tu dia buat kebajikan banyak. Contohlah yang pelakon Hong Kong, Cina, Hollywood tu, yang selalu buat stun sendiri tu, Jackie Chan kan? Dia bukan tak baik-baik. Apa, siapa dia tak tolong? Dia buat, dia pernah buat satu rumah sekolah budak-budak miskin, asrama, komputer, fasiliti cukup, percuma dia bagi untuk berapa ribu budak. Tapi bila cakap macam ni, dia buat, katakan dia tak layak masuk syurga. Wah, tu argument dia. Macam mana nak jawab tuan-tuan dan puan-puan? Senangnya Allah Ta'ala maha adil, Allah Ta'ala maha kaya. Dia buat kebajikan, Allah tak bagi ganjaran. Bagi, tapi Allah bagi atas dunia lagi. Itu sebab dia orang senang, dia orang kaya-kaya. Dia tak semayang, tapi kaya, bahagia kan, golak-golak sana, golak-golak sini, berhibur sana, berhibur sini kan. Apa kemasyhuran, segala pengiktirafan dia dapat atas dunia, akhirat tak ada. Itu yang cerita dia. Itu sebab kita atas dunia ni jangan pening-pening mana. Aku ni tak ada dapat apa pun, ceramah bertahun-tahun tak dapat datuk. Contoh contoh asyik saudara je kan, asyik saudara je, tak ok, tak ada masalah. Tak, saya okey lah betul. Betul. Ini sebagai contoh, tak sebab ada orang tanya saya. Dan saya kata, saya sendiri pun tak boleh bayang orang rumah saya orang panggil datin. Saya tak boleh bayang. Biarlah dia, saudara-saudara lah. Dan itu pun ada yang sosek-sosek, ustaz, ustaz kan, tak apa lah, saya tak pek nogah. Ya lah. Iya tuan-tuan. Sama ya. Yang dengar ceramah pun datuk. Datuk, saya tengok dia gaya datuk tu ada nampak. Tu datuk tu. Ha, kan kalau macam tu, kalau duduk macam ni sendal tu, ha, mungkin ada kemungkinan macam tu kan. Iyo. Kan? Iyo tuan-tuan. Tapi tu dia. Kan? Tak apa, kita kan kita nak apa kan? Kita syukur je dengan apa yang kita ada. Macam tu je. Jangan pening-pening kepala. Kan?
Aduh, orang petikai kan? Sabar kan? Jadi nak mewujudkan masyarakat yang harmoni, maka kita haruslah menurut segala perintah Allah. Percaya, ikut dia perintah Allah ni, harmonilah hidup, tenang hidup kita kan? Kita tengok Allah tak nak suruh poso, poso tenang, tak ada marah. Sebab nak marah tak terayu. Kalau bulan tak puasa tu ni, anak kita lambat balik ni, nak mati pula ni. Kau tengoklah, tengoklah. Ingat rumah ni pun masa waktu siap aku sempat aku tengok agak itu bulan tak puasa. Sampai bulan puasa, bang, anak kita tak balik lagi ni bang. Biarlah. Jangan pergi balik dah tu. Nak buat apa dah ni bang? Ya. Sabar. Kalau besok tak balik dah mati dah tu. Abah dia senang, dia boleh tahan tu kan. Contohlah kan. Sebab-sebab manusia melakukan perkara yang mendatangkan dosa. Kenapa? Kejahilan mereka tentang ajaran Islam menyebabkan mereka tak dapat membezakan antara dosa dan pahala. Itu sebabnya kalau kita nampak orang buat dosa, kan? Membuat dosa, kita jangan capek-capek cakap, ke neraka lah dia ni. Jangan cakap. Kita cakap apa? Barangkali dia buat dosa disebabkan kejahilan dia. Aku ni buat dosa dengan tahap aku tahu, lagi teruk daripada orang tu. Contohlah, kan? Macam tu je kita fikir. Nampak orang tu, oh mudah lah, dia mudah lagi, kurang dosa dia. Dan aku ni dah tua, banyak dosa. Bila nampak pula orang tua, nah, dah tua-tua, datang masjid. Tak, dia dah tua-tua dia ni, banyak amal dia katanya. Aku ni budak lagi. Kalau tiba-tiba Allah Ta'ala panggil nyawa aku, tak lepas tak tidak, masuk syurga kat dia. Contoh lah fikir. Kan? Macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syamsul Ban. Ni saya nak buat pengumuman cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am kepada semua penggemar susu kambing Al-Am. Kami ada berita baik untuk anda semua. Kami akan mengadakan cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am buat semua pelanggan yang membeli susu kambing Al-Am. Cabutan bertuah Aidilfitri Al-Am akan berlangsung pada 1 Mac 2024 hingga 1 April 2024. Bagi yang ingin menyertai cabutan bertuah ini, anda bolehlah scan kod QR yang terdapat pada kotak susu kambing Al-Am. Jangan lepaskan peluang ini kerana pelbagai hadiah yang menarik menanti anda. Kejahilan mereka tu yang banyak. Oh, jahil sekarang dahsyat, lagi teruk daripada dulu. Teruk daripada zaman jahiliah. Jahiliah dulu teruk, sekarang lagi teruk. Contoh, dulu zaman jahiliah dia bunuh anak perempuan. Dan hari ni bukan kira perempuan, laki kau janji pun tak dia buang. Hari ni beranak luar nikah. Oh, jangan cakap, lagi teruk pada dulu. Kan? Jangan main Sumang Mahram. Ada satu negeri tu, Sumang Mahram purata setiap hari dua kes mesti ada. Ada satu negeri, saya tak nak sebut negeri mana. Bukan orang kecam saya pula. Tentulah. Ya, sekarang ngebet macam mana? Polik tak polik? Polik. Tu, dekat hospital, ada satu hospital kerajaan. Mak dan anak melahirkan anak. Ibu dan anaknya melahirkan anak. Dua-dua melahirkan anak pada hari yang sama, hasil perbuatan lelaki yang sama. Macam mana? Mak janda bawa anak perempuan pergi kelab dandut. Mabuk-mabuk bawa jantan tu balik, lelaki tu rasa dua-dua sekali. Cerita betul, bukan kata saya buat-buat cerita. Cerita betul. Banyak benda-benda pelik. Sekarang ni dah ada pula. Sekarang ni dalam TV yang antarabangsa, kalau kita tengok sekarang dah ada dah. Kan, cerita-cerita menggalakkan yang kahwin sejenis. Heran kan. Anak pun tanya, boleh ke bah? Kata. Entah. Entah. Kambing pun tahu, kambing pun tahu, betina tak tahu, orang nak buta, tak tahu kan, tanda-tanda. Itu sebabnya ketika zaman Nabi kan, kita flashback peristiwa Isra' wal Mi'raj kan, kan Nabi jumpa dengan seorang perempuan tua bengkok tiga, Jibril kata apa, itulah dunia, wahai Muhammad, dah tua sangat dah, tunggu masa nak kiamat. Kalau zaman Nabi dunia dah tua, kita ni lebih lagi kan, lebih lagi. Itu sebabnya.
Jadi kenapa manusia melakukan perkara-perkara manusia? Kejahilan mereka. Kedua, mereka tak percaya tentang hari pembalasan dan hari kebangkitan kerana mereka tidak beriman. Tidak beriman. Persoalan iman ni tu, sebab iman ni apa yang kita yakini dalam hati kita. Kan? Tu sebabnya bila seorang badui ni dia sebut, aku seorang mukmin, aku seorang mukmin, aku seorang beriman. Nabi tegur, alangkah baiknya kalau kamu menyebut kamu seorang Muslim, kamu seorang Islam. Sebab Islam boleh selesai dengan pengakuan, tapi mukmin tak selesai dengan pengakuan. Mesti dibuktikan dengan amal perbuatan, keyakinan gitu. Itu sebabnya dalam puasa pun, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman. Dia sebut orang Islam lah, wahai orang Islam. Tak ada wahai orang Bukit Jelutong lagi, tak ada. Kan, wahai orang Malaysia, tak ada. Tapi disebut wahai orang-orang beriman. Maknanya puasa ni tujukan pada orang yang beriman. Kan, masa Nabi sempat puasa berapa kali? Nabi sempat puasa 9 kali dalam hidup Nabi. Kita lagi banyak daripada Nabi kan. Tapi Nabi waktu dapat tu, cara Nabi puasa mula-mula sekali tak sama macam kita. Nabi puasa dulu masa mula, perintah puasa mula turun tu daripada maghrib sampai isyak. Lepas isyak kena puasa balik. Mula-mula tu kan, ramai yang tak tahu ni, flashback, lupa refresh balik. Ada tu, ada pula syarat dia, waktu maghrib mesti buka. Maghrib mesti buka. Kalau talalah lepas asar, jaga-jagalah dah habis azan maghrib tadi, maka dia tak boleh buka, dia kena terus puasa. Bayangkan. Ada seorang sahabat Nabi, siapa nama dia, Qais bin apa tak, dia terlampau penat, dia bekerja kat ladang kurma, terlelap pada waktu maghrib tu. Sebelum isyak tu dia terjaga, jadi dia nak makan dah tak boleh, dia kena terus puasa. Esok tu waktu siang hari, dia tumbang pengsan dekat ladang kurma tu, terlalu penat. Lepas tu Saidina Umar pula bersama dengan isterinya pada selepas isyak tu, dia tanya dengan Nabi, ya Rasulullah macam mana? Lepas tu lah turun pula yang ayat 187 surah Al-Baqarah, yang mana Allah benarkan kita menggauli, mencampuri isteri pada waktu malam hari, makan dan minum pada waktu malam, sehinggalah dapat perbezaan antara benang putih dan benang hitam. Kan? Iaitu dah siang lah, maknanya dah terbit fajar, maka dah tak boleh dah kamu mencampuri isteri kamu dan juga makan minum. Bayangkanlah kan, kalau kita puasa macam tu, maghrib dengan isyak yang boleh makan. Rasul bazar Ramadan pun kelam kabut pun nak siapkan makanan dia macam mana. Kan? Itulah. Ya? Jadi, dia tak percaya. Jadi, orang yang tak beriman ni dia tak percaya hari kebangkitan. Ya ke? Betul ke? Kata itu, kan? Betul ke ada hari kebangkitan? Itu sebabnya Nabi bersungguh-sungguh, Nabi share kat kita. Nabi ni bagi tahu macam mana dengan peristiwa Isra' wal Mi'raj, dia share dengan kita kan, macam mana orang tak semayang, macam mana orang berzina, macam mana orang tak bayar zakat, macam mana orang yang makan riba, macam mana orang yang makan harta anak yatim, macam mana orang yang tak laksanakan amanahnya dalam kerja, orang mengumpat, orang yang mengadu domba, macam mana. Semua ada cerita dah. Soalan bocor. Soalan bocor pada orang yang yakin tu, soalan bocor. Macam budak peksa dapat soalan bocor tapi tak boleh jawab. Ugi ke tak ugi? Ugi ke tak ugi? Bapak ugi ya, bukan sikit-sikit. Asah ugi ya, kan? Kemudian yang ketiganya, sifat manusia lebih suka mengikut hawa nafsu, kejahatan mereka menyebabkan mereka tidak mengambil berat tentang perintah Allah. Nampak? Nah, itu sebabnya hawa nafsu kejahatan dia nak ikut. Kan? Dia ikut hawa nafsu kejahatan dia, yang itulah menyebabkan dia tak ambil berat tentang perintah Allah. Itu sebab bulan puasa kita boleh kontrol. Kenapa? Sebab bulan puasa kita boleh kontrol, sebab waktu Allah ciptakan makhluk bernama nafsu, Allah Ta'ala tanya, kau siapa, aku siapa? Nafsu jawab, aku, kau, sombong. Allah letakkan tempat panas 100 tahun,
keluar kamu balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, aku, kau, kau. Letak tempat sejuk 100 tahun. Bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Aku, aku, kau, kau. Degil lagi. Mana Allah perintahkan. Laparkan nafsu ini 100 tahun. Lepas tu bawa keluar balik. Aku siapa, kau siapa? Sungguhnya aku adalah nafsu dan kau adalah Tuhanku. Nafsu kalah dengan lapar. Sepatutnya. Tapi kita tengok kadang betul dia boleh kontrol siang tak merokok. Boleh simpan rokok tu. Hilang dari pandangan rokok. Tapi bila sampai sampai waktu berbuka puasa, ada orang makan lagi teruk daripada bulan tak puasa. No, balik ada enam tu kau siap kau. Di mana makanan tu kau siap kau. Berdendam dengan apa tu semua, dengan mie goreng tu. Kau siap kau. Itu yang saya tahu lepas tahun ni pun ada katanya. Apa di Maeb Seredang tu, main tempat pusat kuarantin dulu yang besar tu, sekarang dia buat tempat bufet Ramadan, maha bufet. Oh, maha bufet. Lebih 200 menu. Oh, banyak betul. Ada satu hotel tu hidangan 7 buah negara. Mai. 33 jenis air dihidangkan. Kalau kita minum 33 tu, keluar pada hotel tu kita boleh lupa nama kita bin siapa. Macam tu lah, punya banyak kan. Macam tu lah. Waktu makan, ada masalahnya. Bukan murah-murah kan yang buffet ni. Yang dekat hotel tu semua sampai 180 satu kepala pun. Habis tak cukup seat. Bayangkan tu. Ya, jangan lupa. Statistik menunjukkan dengan tahap orang tak makan kan, setiap hari pada bulan Ramadan rakyat Malaysia membuang 17,800 tan makanan setiap hari. 17,800 tan makanan setiap hari bersamaan 534,000 tan sebulan. Daripada 534,000 tan sebulan itu, 270,000 tan daripadanya lebih separuh. 534,000 tan daripada 534,000 tan tu, 270,000 tan makanan yang dibuang itu adalah makanan yang belum pun disentuh. Betul buruk perangai orang Malaysia buang makanan. Itu sebab saya pesan, nak sedekah beli banyak, niat nak sedekah tak apa, tapi sedekah paling afdal sebelum berbuka puasa. Selepas berbuka itu pulpusan sisa pepejal namanya. Kau hantar ke masjid yang kau tak habis, kau hantar ke masjid kan? Hantar masjid, hantar masjid, tak apa-apa ni, hantar masjid kan? Itu kan? Jangan makan banyak sangat kan? Kata Imam Al-Ghazali, orang yang sentiasa membiarkan perutnya berada dalam keadaan kenyang akan dihinggapi lima perkara. Pertama, dia mudah ingkar perintah Allah. Bila kenyang kan, dia mudah ingkar perintah Allah. Makan punya banyak sampaikan apa panggil tu? Orang KL sebut senak perut. Orang Negeri Sembilan ada yang sebut menteneng perut. Macam tu ha. Menteneng ni tak boleh, tak boleh spell. You cannot spell. You have to, you just can pronounce. Menteneng macam tu lah. Menteneng ni saya boleh gambar keadaan macam ni. Tu menteneng lah. Dengan menteneng dekat sofa tu kan, ada pandang kipih tu tiga orang nampak. Kipih tu satu nampak tiga orang. Tu yang bini dia dah siap dengan telekung. Bang, terawih. Jalan dulu. Dia suruh jalan dulu, ada harapan. Tu menteneng tu. Faham ya? Tu bahasa. Kali ni kita tambahlah kosa kata ayat-ayat ini 9. Ya? Macam tu. Kalau tidak tu laju. Menobut. Menobut tu. Menobut. Kalau tidak tu laju dia pergi. Menebut. Menobut tu. Dia yang paling laju orang biasa dengar berdesuk. Menobut lagi laju daripada berdesuk. Yang paling laju menculin, itu lagi laju. Itu
payah. Kita ambil yang tu je lah ya. Jadi ini tu hawa nafsu ni, makan sebanyak-banyak ni, ya Allah Akbar. Tu saya kata tadi, di Palestin sekarang ni krisis dia, di hospital, di hospital di utara Rafah di Gaza ni, mencatatkan purata 15 orang kanak-kanak akan mati setiap hari sebab tak makan ke hospital. Dan bila budak ni lapar, dia tak ada benda boleh bagi, dia hanya boleh masukkan drip tu, masuk garam atau gula je, tu je nak bagi bertahan budak-budak. Cuba fikir tu, sebab boleh kita nak membazir makanan tu, fikir tu dulu. Tapi tak apalah, faham. Kadang kita tak biasa lagi, jarang-jarang puasa. Sekali beli tu tak pandai bajet. Hari pertama dah beli banyak, tak habis, esok tu kurang kan lah. Itu baru codik nama ni. Ni hari ni dah banyak, tak habis, esok beli lagi banyak macam tu. Tu nama pandi. Pandi mana tak tak berapa codik kan? Beli lagi, buang. Hari pertama roti john seorang sebatang pakai gila eh. Seorang sebatang, kalau lima orang, lima batang roti john. Nah, kau satu pahal macam ni, kau gerak dalam pahal kan? Mutabak seorang skoping pun banyak nak makan. Tak ada. Saya ingat arwah abah saya dulu, dia togur arwah Wan saya dulu. Arwah Wan ni, orang Bukit Jelutong panggil Wan ni grandmother. Macam tu lah. Grandma lah kan. Wan saya dulu, dia makan selera. Lepas tu sahur pun, sahur dia makan bertambah. Jadi bila menengok nenek saya makan selera tu, arwah abah saya tegur, "Oh mak, elok-elok mak, kan kau tu keluar time rukuk kan? Kau tu keluar time rukuk. Sebab makanan makan banyak ni, hampir nak terkeluar, biasa bukan time sujud, time rukuk." Allah, oh, macam ni lah tak tu, jangan makan banyak pun. Tengok eh, cuba kita tengok. Kita makan, kita lapar daripada pagi sampai pukul 7, 7:30 lah. Syahlam 7:30 kot eh. 7:27. 7:27. Lah seminit daripada Soman. Nampak? Dia boleh banding tu. 7:27. Bila 7:27 masuk ya. Paling lama kita makan nak kenyang berapa minit? Nak bagi kenyang lah, belum semakan berapa minit makan? Setengah jam. Banyak betul makan tu. Berapa, saya tanya berapa minit kan? Berapa minit? 5 minit ke 10 minit dah kenyang. Macam itulah maksud dalam Quran kata tu, dunia ni kesenangan yang memperdayakan. Kita tengok masuk kat pasar Ramadan tadi, ya Allah Akbar. Habis botol rukun umrah buat kat pasar Ramadan. Dia mikot kat pagar rumah. Dia tawaf 7 kali, satu benda pun tak boleh. Sa'i hujung ke hujung tak jumpa. Boli sampai rumah makan sikit. Sahur. Dia boleh cakap tak sahur sok makan. Sahur lagi dia tak boleh makan. Muka macam nak kena tinju. Tak boleh makan. Simpan dulu, besok makan. Elok lagi ni. Nampak? Tu lah cakap. Tak ada tu, tak sedaya. Boli sikit je. Sarapan saya sahur biasanya memang kurma 3 biji dengan air. Kan saya khabar kan, saya promote lah. Macam tu lah, sekadar tu lah. Macam tu kan. Kemudian apa lagi? Mereka tidak melakukan ibadah dan perintah Allah itu menyebabkan wujud kecenderungan untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Nampak tak? Jadi bila tak buat ibadat, nak buat apa lagi? Cenderunglah buat benda-benda tak elok. Nampak tak? Jangan orang tarawih ni buat benda lain. Tengok budak-budak muda tu, bekalan meracun dah mula sampai pula. Sini tak apa tuan-tuan, kat masjid kampung tu, dia main depan mimbar tu, depan tempat imam tu. Masuk kan masjid dulu kan ada tingkap tu. Pum, hilang ayat imam tu. Main iya dulu kan. Ni yang golak-golak ni orang kampung, kita tahu lah dulu kan, zaman-zaman dulu nakal kita macam mana kan. Pelontong, tak kira apa raya, baik raya India, raya Cina, tetap orang Melayu yang tahu main mocon. Raya Melayu lagi tahu,
hilang dengan tangan kaki, hilang macam tu, punya istiqamah lah kan, main bocor tu cerita tu kan. Kemudian hukuman dosa yang dikenakan terhadap manusia, hukuman atas dunia adalah seperti membayar dam. Macam tu untuk orang kan, bayar dam apabila meninggalkan larangan dalam mengerjakan umrah haji kan. Adalah benda-benda ini buat eh. Hukuman di akhirat ada seperti dosa meninggalkan solat, ada kena hukuman dia. Kan kalau kita tengok macam mana peristiwa Isra Mikraj menggambarkan orang tu dihontak kepala semua pecah. Elok balik, hontak lagi. Elok balik, hontak lagi. Elok balik. Macam tu. Sekarang kan macam-macam usaha dibuat. Termasuklah subuh macam Jumaat. Alhamdulillah kan, subuh macam Jumaat. Di Johor tu sampai dua shift semayang. Tak murid masjid eh. Dua shift. Bertukar imam lah pula. Kan sekarang ni insya-Allah kita nak tengok lebih dahsyat pada Jumaat time tarawih. Steady. Dan biasanya dia akan mencecah paling lama dalam 16 ke 17 Ramadan. Masa tu dah mula surut. Pada malam pertama tu orang muka tak pernah nampak pun. Siapa dia ni? Kan kalau macam Bukit Jelutong ni memang dia international. Semua orang datang sini daripada macam-macam tempat datang. Macam kat kampung-kampung, taman-taman perumahan tu tak pernah ni, ni anak siapa ni? Tak pernah nampak muka, tapi orang tak adalah. Kalau mikirkan heran tu, lambek semayang. Uish, ni siapa, ni siapa, ni siapa. Semua datang, komplit, berjubah. Siapa dia ni? Kan? Yang paling handa tu, sampai tentorok tu, sampai imam tak ada parking. Imam biasa memang timing dia datang, time tu tak ada parking. Parking dia pun sapu kat orang. Wah, dah bangis imam, tak ada parking aku. Kan? Masuk malam yang ke-16 tujuh balik tu, waktu tu lagu raya dah mula dikumandangkan. Imam boleh parking dalam masjid, bukan kat luar tau. Dalam masjid saf yang kelima tu boleh parking. Orang dah mula tak ada. Lepas tu yang dekat kampung-kampung, bukan kat Bukit Jelutong, kat kampung-kampung, orang ni nak semayang tarawih ke nak dengar ceramah? Kursi tu sampai keropan lah. Besok yang semayang kat kursi tu bakal melakang. Kodoh pun nak. Yang semayang besok tu dah tak ada. Kurang. Bukan kat sini. Sini okey, tempat lain. Itu pun nama ada bergaduh. Tak boleh semayang kat kursi. Tu mazhab kursi dia seorang tu juga. Dia tak sakit lutut, dia tak faham, boleh, tak ada masalah, cuma cara kau nak lah faham kan, kursi macam mana, jangan ganggu saf orang belakang kan. Dia bawa sofa punya masjid tu, faham lah pula kan, macam tu lah, kena faham lah kan, macam tu. Kemudian hukuman di dunia dan di akhirat adalah seperti berzina, dikenakan. Ada juga, ada yang kena atas dunia je, kena bayar dam, kena bayar bayaran. Kemudian di akhirat, dia kat dunia tak kena apa-apa, dia tak semain, dia tak kena apa-apa, tapi di akhirat dia kena. Tapi ada di dunia di akhirat, contohnya berzina, dunia pun kena, contoh dunia pun kena, kek mahkamah kena, ni kena kan. Ada setengah negara tu dia rejamnya, dia balik ada setengah negara tu kalau mencuri tu pancuk kan. Tapi akhirat pun kena, ni kan kena, iaitu dikenakan hukuman kan. Jadi mana kata ada satu lagi kalau kita tengok kan, tidak ada dosa, ada satu hadis, tidak ada dosa yang berhak Allah segerakan seksyen di atas dunia dan simpan seksyen di akhirat. Tu Allah Ta'ala beritahu apa dia, iaitu meneraka pada kedua ibu bapa dan juga memutuskan silaturahim. Nampak, cuma atas dunia tu hukuman yang tak rasmi Allah yang bagi, tapi yang dekat akhirat dah tentu-tentu ada cara untuk menghapuskan dosa. Cara untuk hapuskan dosa, cara apa? Bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Itu taubat yang bersungguh-sungguh. Taubat bersungguh-sungguh. Macam sebelum puasa dah mula dah semain sunat taubat. Sebelum puasa macam nak pergi umrah macam tu, pergi umrah pergi haji, so sunat taubat tu sebelum nak pergi. Ini tak, dia cakap aku besok nak buang lah benda-benda tak elok kat badan aku ni, apa yang aku dah buat semua nak buang benda tak elok ni kat Mekah. Nak sampah apa tu? Tak ada. Kek teh ni, kek Malaysia ni, buang siap-siap. Nak taubat, tak nak. Macam tu juga kalau kita nak buat salat sunat istikharah.
sebaik-baiknya seminggu dua minggu sebelum buat solat sunat taubat dulu, baru kita minta. Ni macam-macam perangai buat minta macam-macam, mana nak nampak, tak nampak apa memanglah. Kan minta ampun dengan Allah dulu, banyak dosa aku ni Allah, banyak dosa aku tak ampun. Kan bertaubat nasuha ni tahu buat salah, menginsafi dosa yang kita buat, berazam untuk tidak mengulangi ni lagi. Apa Nabi sebut, sesungguhnya manusia itu berdosa dan sebaik-baik manusia berdosa itu dia bertaubat kepada Allah. Kan? Melainkan ada jemaah dalam ni yang yakin, alhamdulillah setakat bulan Mac ni belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan pun berdosa dah sebab tak sedari. Kan? Mesti ada dosa punya. Kan? Tadi saya lalu tadi, keluar tadi dah ada dosa dah mumpik. Tinggi dia. Dia nampak saya tadi kan. Siapa cakap tadi? Saya dah maaf kerana saya siap yang isap. Dah maaf dah. Rumpik dah tu. Kan? Dalam TV nampak tua kau hajar waktu tu. Aduh lah ayat tu. Aduh lah ayat tu kan. Tapi saya maafkan lah. Tak salah tu. Aduh kan. Okey je. Tak ada masalah. Jadi mana kata kita kadang cenderung. Contoh kan. Kita ambil semayang. Ambil semayang kat masjid. Tengah nampak perempuan turun pada ketuk sleeveless, dalam bahasa tu tak belongan baju tu. Kalau tak belongan memang tak ada tangan lah. Baju tu tak belongan, nampak lah macam ni, nampak suntikan BCG tu belasnya besar je lah. Dia turun daripada ketuk, rambut peram, lepas tu pakai skirt pendek, yang ambil ismayang ni kan dalam hati neraku lah perempuan ni. Dia nampak seksi-seksi jalan je, nak rakur lah perempuan ni. Ni kita nampak kat situ dalam hati kita cakap, gemar jatuh hukum kat orang macam tu. Yang perempuan ni pun balik sampai rumah ponek tutup itu, dia pun buka TV. Keluarlah forum perdana bahana tidak menutup aurat. Woi keluar. Dia pun nampak. Ni tak ada siapa nampak dia kat rumah ni. Dia seorang-seorang ni. Hei, tukar channel. Rimeh dia tukar channel. Nampak kono kek dia. Buka TV 3. Ulangan Al-Kuliah. Seksaan membuka aurat pula. Aduh, hai. Kono lagi. Buka TV Jerah Samsudebat pembalut menutup juga. Lah. Sudah menangis dia. Agak signal Allah bagi mesej kat aku ni. Menangis dia. Masuk dia bilik air. Dia cuci balik rambut dan berkarat dia tu. Dia cuci. Dia ambil mandi, mandi semua. Dia ambil wuduk. Dia semayang. Menangis-nangis dalam semayang, mati dia tengah sujud tu. Contoh, tak ada siapa nampak pun. Kita kat masjid tadi, nerakur lah perempuan tu. Contoh kan. Tapi tak ada siapa tahu dia bertaubat. Kan mana? Itu dia. Jangan kita dengan masa sangkut kat orang. Dia mungkin buat dosa, tapi mungkin dia sempat bertaubat. Itu yang kita kena sangkut. Sangkut yang baik-baik. Kadang-kadang kita ni benda-benda lain tak ada sangku buruk tu. Gomar mana? Gomar nak sangku buruk. Contohnya ada lagu ni kan. Awak usik saya punya, saya usik awak punya. Dia mula tu dah bayang benda tak elok. Awak usik saya punya, saya usik awak punya, kita sama-sama usik. Usik hidungnya, hidung duduk kan kepala, dengan kepala tu dah bayang usik apa, tengok nampak dia sangkut buruk tu. Nah, ni saya bagi contoh yang paling senang kan, manusia ni dia copek nak sangkut buruk. Jangan sangkut buruk dah, kan? Pergi mana lelaki kau? Pergi Thailand. Pergi Thailand pun buat nampak, kenapa? Sampai togak leher tanya kenapa. Gomak sangkut buruk kan. Suami tak pernah-pernah pergi masjid, dia baru pergi masjid. Pergi masjid mahal. Kenapa dah? Aku rasa nak mati dia tu. Seorang tu pula. Jangan. Tak. Dia kata buang tebiat. Bukan buang tebiat. Kalau ada lah orang cakap, orang tu tiba-tiba pergi masjid, orang tu tiba mengaji, tiba-tiba ni buang tebiat. Tak. Dia tengah buang tabiat lama, nak ganti tabiat baru. Macam tu je. Suami abang dengan ni, abang bagi duit belanja, selama dia pun tak bagi duit belanja. Kadang-kadang bab nafkah ni tadi berdosa abang. Nah, ambillah dia.
buku akaun. Buku akaun dalam ni tak adalah banyak mana. Adalah dalam 20,000 ambil lah. Suami bagi. Oh, isteri pun long kumpul adik-beradik balik cepat. Abah kau dah tak lama dah ni tu. Itu masalah tu kawan tu dongeng nak jadi baik pun jadi masalah. Masalah tu Tuhan tu masalah itu. Biarlah kan. Dia bagi buku bank bukan senang keluar, dia agak kena sain bukan nubuk gitu boleh sain. Masalah. Kemudian memperbanyakkan amalan. Cara nak hapuskan dosa, banyakkan amalan kebajikan seperti bersedekah dan melakukan segala suruhan Allah. Bulan puasa ni sedekah. Salah satunya memberi makan orang yang berpuasa. Tapi bukan tengah hari. Ngan itu baik benar tu, kan? Bagi makanan untuk berbuka, tu maksud dia. Kan? Itu yang waktu nak berbuka puasa kat bawah kemah kan. Sebelum nak berbuka tu dah ada seorang tu siap pergi bawa tu kurma ajwa alia tu. Ambil seorang satu. Kan Nabi kata, pisahkanlah diri kamu dengan api neraka walaupun hanya dengan sebiji buah kurma, buah tamar, Nabi kata. Nampak tak? Sedekah tu Nabi tu. Bayang orang yang memberi makan, orang yang memberi makan orang yang berpuasa, maknanya orang yang buka puasa tu kita bagi dia, dia akan mendapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangkan pahalanya sedikit pun. Okey, kena faham. Kan dia bagi, dia bagi kalau kuranglah pahala puasa ambil, pahala puasa orang kau ni. Eden semayang sunat dah lah tak banyak, itu pun kau nak ambil. Kan tak nak lah ambil zakar tu kan. Ya. Dan dia bagi makan tu pula, memberi makan umur puasa tu, dia tak ada cakap sampai tersandar. Tak ada. Bagi makan walaupun sebiji buah tamar, walaupun bagi mihun. Kan? Kena fahamlah. Kalau jiran kita masak tu ataupun kita boleh tu buka lebih sikit, ah bagi jiran assalamualaikum, ah bagi ke sebelah. Jiran sebelah rumah pula. Fahamlah. Ini dengan bokeh-bokeh senyap bahal kan, orang ni bagi balik lah balik. Nah, ni dia alamak nak bagi apa pula ni, rabus Maggi tu macam tak nak bagi ni macam tu lah kan. Lepas tu bagi besok tu bagi makaroni tu kan, bukit je lutung kan. Besok tu apa nama ahliu aglio saya tak pandai betul benda apa benda tu kan, tak apa benda tu. Lepas tu carbonara kan, bagi semua orang tu balik. Ini tak ada orang. Bagi Nabi ajar kita sedekah bagi terbaik. Nabi pakai baju baru. Sahabat kata cantik baju kau Rasulullah. Bagilah ke aku. Eh? Nabi masuk dalam tukar baju lain. Nabi bagi baju baru tu kat orang. Baju baru tu pun ada sahabat bagi. Lepas tu baju kedua tu, cantik juga baju kau Rasulullah yang ni, boleh tak bagi kat aku? Nabi masuk pakai baju ketiga, bagi baju kedua. Sebab orang bukan nakil lawa, tak lawa, baru, tak baru dah. Dia tahu yang penting baju Rasulullah dia nak pakai. Masuklah, pagi baju ketiga. Sampai baju ketiga, Nabi cakap, cukup, jangan minta lagi. Ini saja yang aku ada. Sampai tahap tu Nabi tu. Kita dapat tak macam tu? Pakai Telukum Siti Khalilah. Saya tak nak sebutlah jenama yang tu, dia tak tajuk macam kita begini. Kan pakai telokong tu cantik telokong kau gaya oi, bagilah kat aku ni hampak ni anak dan bagi ni anak dan Kojo Putrajaya bagi kau banyak tu kau mahal ni marah dah tak ada bagi dah kita yang terbaik dapat tak bagi kau orang tak dapat dah. Tapi Nabi ajar kita bagi yang terbaik. Assalamualaikum salam ya kuih lapis ha. Ya Allah milah sampai seloyang kau bagi aku. Kebetulan tak jadi. Nak jadi bagi orang buat apa? Bondol. Bagi yang elok-elok bagi. Kan, ngama bagi yang elok. Itu masalah itu. Bagi-bagi yang baik-baik. Yang terbaik bagi, kan? Kita kadang sedekah tu kita beli. Contoh kita tahu kan dekat Bazar Ramadan. Orang panggil sekarang ada dia bukan Bazar Ramadan sekarang. Bazram. Menyampah tengok orang-orang. Bazram ni kan. Bazar Ramadan ni kita dah tahu dah tompek mana yang sedap.
Kita boleh tu, yang tu suka kat orang. Macam tu lah. Mana yang terbaik? Kan? Bagi orang. Sedekah ni pula yang paling baik sekali bulan Ramadan. Oh, terbaik. Assalamualaikum, Mak. Salam. Masa 27 Ramadan. Mak. Alung dah bank in dah duit raya kat Mak. Eh, copek lah kau bagi. Lebih afdal bagi bulan Ramadan, Mak. Tu dah bagi kat Mak. Oh, mana pagi raya dapat lain? Ha, sudah. Dah pagi raya dapat lain lah kan. Ha. Jadi jangan bagi sumuk. Bagi 900. Kalau nak bagi 1000 lah bagi 900. Lagi 100 syarat pagi raya. Ha, macam tu lah kan. Kemudian menunaikan haji yang mabrur yang diterima oleh Allah. Ha, ni dia. Oh, jangan main-main. Dia bab mabruran ni. Wa makbulan. Kita kena. Nak pergi umrah, pergi haji. Ya Allah. Banyak ujian ni. Nak dapat mabrur ni. Kan? Baru pergi. Eh. Aku dah 15 kali dah pergi umrah ni. Nampak? Semua tu. Penyakit-penyakit ni nak dapat mabrur ni kan. Sampai kat sana pula. Nak hotel macam ni. Nak hotel macam ni. Ha, tu. Tu belum cerita kena tipu lagi. Ha. Ada yang kena tipu langsung petang tu dah sampai ke Bukit Jelutong. Eh, kau tak jadi kau pergi umrah. Balik hari ya, dah kena tipu. Balik hari apa? Kan? Kan? Yang seorang tu pula, dia pergi. Dia pergi. Tapi, package pula kena tipu. Kan? Dia senang kan tuan. Kalau dapat sampai kat KLIA tu, mutawif ni macam ni. Ya, kan? Kita ni pergi ke tanah suci ni untuk ibadah. Kena sabar banyak-banyak. Ujian dan dugaan memang akan ada. Itu tanda-tanda hotel kau bertukar. Ha, tu macam tu. Kau tak dapat hotel yang dijanjikan dalam pamphlet tu tak dapat. Ha, macam tu. Ha, tu tanda-tanda. Kan? Dia dah mulut. Tapi kalau yang jujur tu dia beritahu siap-siap. Minta maaf nanti kita masalah sikit hotel apa semua. Beritahu awal. Kawan tu dah sampai sana, inilah dia dugaan yang saya sebutkan kelai-kelai tadi. Tak dapat. Monong kot, makcik yang tua tu. Sampai ke kanun, dia tanya, Mekah mana? Mekah dia. Dua hakik Mekah dah tu. Maksud dia tu, dia tak nampak Masjidil Haram jauh. Jauh itu yang dia bawa uti, uti. Bread, kata orang Bukit Jelutong lah. Semua nak kena translate orang sini, payah tu. Heran, nak uti. Ada. Roti. Ha, macam tu kan. Manis minam ni uti. Kan? Dia bawa uti tu daripada subuh kan. Isyak, kalau pergi isyak pun boleh. Buat jauh. Sian. Iya, betul. Macam-macam. Kan? Tu yang acik tu. Banyak dosa saya ustaz. Banyak dosa saya. Kenapa cik? Cik tak nampak Kaabah. Ada. Sabar makcik, ini Madinah ni. Memang tak nampak Kaabah sini dah. Yuh, salah tompek. Salah tompek. Sian betul. Dia tak tahu. Dia ingat Kaabah situ. Dia bantai bakal lintau dalam Masjid Nabawi. Dia cari Kaabah tak jumpa. Mana tu semua tu. Ya, jadi ikhlas tu, hati tu ikhlas betul. Dia kalau betul, dia daripada awal dia dah tahu dah. Bukan sebab duit aku sampai ke tanah suci. Nah. Bukan sebab duit. Mungkin ada Allah Ta'ala bagi aku. Dia tak ada cakap. Agak sebab aku ni orang baik untuk aku sampai. Nah, tak semestinya. Tapi dia fikir apa? Aku ni banyak dosa. Allah Ta'ala terima aku pergi. Ya Allah. Ampunilah dosa aku. Ya Allah. Ya. Sudah. Rezeki kan. Ada orang tu tak dapat pergi. Ada orang tu. Ada satu hamba Allah ni. Dia dapat panggilan haji tu. Dia reserve. Dia tiba-tiba orang semua dah balik. Dia hujung sekali. Yang last sekali, pakcik, standby besok pergi. Pakcik siap ya, besok pergi. Yang reserve tadi, terkeluar pada mulut pakcik ni. Baik tak payah pergi, dia kata. Terkeluar pada mulut. Baik tak payah pergi, orang semua dah balik. Baik tak payah pergi, dia keluar ayat. Kata. Bini ni, abang tak baik cakap macam tu. Ni kan sama nak angkat. Sampai di Mekah, jajak kaki tumbang, koma. Pakcik ni. Lepas itu bini dia ingat. Lelaki dia cakap, abang, itulah abang. Tapi bawa jugalah buat mana yang boleh pakai wheelchair. So, tak sadar tu bawa pun. Balik sampai ke KLIA. Sampai ke KLIA, balik awal. Sampai ke KLIA.
Orang tabung haji tanya, nak hantar pergi hospital ke tak payah? Balik rumah. Betul ke ni? Betul, hantar balik rumah. Bini dia kata. Sampai ke rumah, pagar, sadar, tak sakit apa. Lepih tuan-tuan. Hari-hari masjid surau, masjid surau, masjid surau. Tak tinggal. Lepas tu dia pergi umrah. Kemudian berdoa memohon keampunan kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Semalam dia minta. Hari-hari kena minta. Sentiasa kena minta ampun dengan Allah. Mohon kemaafan daripada orang dilakukan kesalahan tersebut. Kalau buat salah dengan orang, minta maaf dengan orang tu. Macam tadi, yang ngumpik-ngumpik saya tadi, saya dah maaf dah. Tosah, minta lah. Tak apa, okey. Itu sebab masa hari raya. Hari raya kan, bila orang pergi ziarah, satu tempat-tempat, cuba tengok masyarakat Jawa. Sini ada ni, saya tengok muka pun saya tahu. Ada beberapa geng-geng Jawa sini. Saya macam saya, belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang. Tu muka saya macam Pan Asia tu. Macam tu. Kan, perasan kan. Jawa macam Minang jadi janang, bantai lah kan. Tak, betul. Kalau masyarakat Jawa, kan dia kalau dia lepas dia berziarah tu, sebelum keluar dari rumah, dia duduk bersila tu. Menghadap tu rumah ni sekali. Minta maaf banyak kalau buat salah silap. Pandang betul. Buat salah silap. Kalau apa semua saya minta maaf banyak. Makan-makan, minum apa semua, tercakap pun tak halal. Sama lah gitu. Apa tanya? Bodoh-bodoh. Bodoh-bodoh. Macam tu lah lebih kurang bunyi. Nampak? Macam tu sepatutnya. Ini, okey. Semak kaya, Mak Zibatin. Ada rumah lain lah nak pergi. Itu je, cakap. Kan? Ya. Malam tu, tuan-tuan. Malam tu hidup kan dengan takbir. Dengan takbir banyak-banyak. Kemudian cara untuk menambahkan pahala. Cara nak tambah pahala. Lakukan segala suruhannya, tinggalkan segala tegahannya. Betul. Memperbanyakkan amalan-amalan sunat. Macam ni kan. Kita disunatkan untuk melewatkan sahur. Jadi kita bangun lewat, kita setkan pukul 7 pagi itu breakfast. Kan? Kita lewat ambil waktu hujung. Contohnya kita punya waktu imsak dekat sini dalam pukul 6. 6.10 kan? 6.15? 12? Imsak tu. Wah, tengok adik dia pun tahu. Dia ramai orang bulan puasa ni, dia tahfiz waktu maghrib dengan waktu imsak. Dia 6.12 tu dah berhenti. Sebab dia tahu, ikut sunnah Nabi, berhenti waktu imsak. Sebab apa? Nabi akan berhenti kira-kira 50 ayat Quran yang pendek-pendek Nabi sempat baca sebelum subuh. Itu yang anggaran di 10 minit tu imsak tu kita ambil. Kalau kita cakap ni ikut sunnah Nabi, makan buah tamar, kan? Nabi kata semuanya makan sahur itu makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dalam hadis yang lain, walaupun hanya dengan sebiji tamar. Dalam hadis yang lain, walaupun hanya dengan seteguk air, jadi jangan tinggalkan. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. Nampak kan? Jadi kita tahu, hidupkan mana. Begitu juga dengan berbuka puasa, kita disunatkan untuk mengawalkan berbuka tu, maknanya azan terus makan. Orang yang nak azan tu pun kena makan sikit dulu ataupun minum sikit baru azan. Disunatkan makan dulu. Nabi pesan apa? Jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Maknanya kena makan juga sikit, walaupun bukannya makan dengan sesungguhnya, kan? Bersungguh-sungguh dia makan sampai tak semayang, tak boleh lah. Maksudnya makan macam arwah abah saya dulu, dia memang dia ajar anak-anak makan sikit, ringan, ambil buah kurma, minum, solat dulu. Tapi kalau kita makan buah kurma, minum, kita solat, tak khusyuk, lagi baik makan. Tengah semayang tu, tengah agak dapur tu, seruk. Sap, sadap siput sodot ni, habislah. Dia kata tengah semayang tu, hilang khusyuk, ada mikir makanan tu habis. Baiklah makan. Posat lah, simpan sikit. Zikir, tadarus. Tadarus ni belum poso jumpa. Tarawih, belum poso jumpa. Kita dah buat surat dah. Kami muslimat di Masjid Bukit Jelutong, Masjid Tengku Ampuan Jemaah Bukit Jelutong, kami dah buat surat dah pada pejabat mufti, minta lanjutkan tarawih sampai Syawal. Tak rapik tau.
macam mana pula bulan puasa jumpa tarawih kan. Tu dia tanya, mana yang elok, mana yang afdal, mana yang eloknya, ini yang lagi bagus mana, kata. Kenapa pula 8 ke 20 kata. Macam ada 9 ada 10, 8 ke 10 ke 20. Ha, yang paling baik sekali buat, saya kata. Betul. Tapi 8 ke 20, 8 ke 20. Sudahnya habis puasa tak boleh sebab mikir 8 ke 20. Kan datang buat. Ya. Kalau adab, adab ikut imam, ikut sampai habis. Ha, kalau imam tu 20, 20 gitu malam tu. Ha, macam tu. Sahih. Imam ni kadang dia macam-macam. Dia ada imam yang pop rock. Kan? Dia macam dia imam rap tu laju. Kalau pop rock ni dia antara-antara lah, tak sedang elok. Kan? Dia ada irama Malaysia. Tak irama Malaysia ke, tak teraya tu. Kan? Tak apa. Tapi ikut. Sebab sembahyang tarawih ni, sembahyang rehat-rehat. Dia tak ada borek-borek. Tarawih ni rehat-rehat je. Kan? Allahu Akbar. Hui, orang perempuan di belakang habislah kita. Dia nak cari imam yang laju tu salah. Dia tuan-tuan pergi ke kampung-kampung tu ni. Kadang tarawih malam ni tengok imam ni lurus serapatkan saf. Hui, lain macam imam ni. Iya. Kan ikut lah, ikut. Kalau dia lambek kita relax lah, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lain juga. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu saja. Kita akan pula senyap imam ni. Ar, atau penganyat Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula dia. Maliki yaumiddin. Makmum lah kan. Ini baru isyak kan? Belum terawih ni dah kan? Tapi apa? Sabar ikut. Iyo. Macam mana pun tak ada apa dah. Ikut je. Tak ada pun dia lewat-lewat sikit lah. Aku 10-10 lebih habis, insyaAllah. Habis bagi salam tu dia tanya orang cik, cik tarawih sini biasa berapa? Kita tiap-tiap tahun 20 tu. Itu ke imam? Itulah imam yang ada. Tak apa, ikut. Kemudian apa? Begitu juga bulan Ramadan ni kan, sunnah-sunnah ni yang kita boleh buat sedekah. Sedekah besar pahala tu. Melakukan amal kebajikan, bersedekah usaha tinggalkan, meninggikan syiar Islam. Berdoa memohon rahmat kepada Allah. Minta rahmat kepada Allah Ta'ala. Hanya dengan rahmat Allah kita dapat masuk syurga. Nak dapat rahmat Allah ni cara ibadah sebanyak-banyaknya. Berusaha menjauhi perkara-perkara yang boleh menimbulkan dosa. Kan? Jadi kanulah tingkatkan ketakwaan kita. Takwa ni berjaga-jaga, berwaspada, berhati-hati. Tak nak dia terbabit dengan dosa. Dan kalau tengok bahagian dosa ni, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar kesalahan yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis dengan ancaman neraka atau kemurkaan dan seksaan Allah. Kesalahan yang dikenakan hukuman tidak akan diampunkan kecuali dengan taubatan nasuha. Contohnya membunuh, menderhaka kepada ibu bapa, berzina dan sebagainya. Kan? Dosa kecil ni kesalahan tidak disertai ancaman kemurkaan dan siksaan Allah. Boleh terhapus dengan amalan kebajikan yang menjauhkan diri dari dosa besar. Kan? Akibat dosa dan kesan pahala. Apakah akibatnya daripada dosa? Mendapat kemurkaan daripada Allah dosa ni. Kemurkaan kepada Allah, hati akan sentiasa merasa resah dan gelisah. Aduh, yang tak kono. Apalah salah aku buat ni. Allah akan menarik nikmat dan menurunkan bala. Begitu juga memutuskan hubungan antara hamba dan Tuhannya. Wa'udzubillah, tak jauhkan. Doa tidak dimakbulkan oleh Allah. Mendapat
balasan neraka di akhirat kelak. Lagi satu, dia mudah berputus asa. Ini takpek ni, habislah ni, apa maknanya, ada kaitan dengan dosa juga. Menimbulkan banyak penyakit sosial seperti bergaduh, bercakap, orang yang sembilan kata, bergaduh, pembunuhan dan sebagainya. Hari ni bunuh orang biasa kalau kita tengok, tak tahu, heran tengok. Yang kek Selangor tu apa? Budak yang mengandung tu ditikam ni, dibolah perut budak tu, keluarkan janin, buang janin, bakar budak tu. Yang heran nak tu. Yang buat tu budak sekolah kamu lah tu. Heran. Tu tanda-tanda akhir zaman tu tentang kan? Tu antaranya. Banyak penyakit-penyakit akibat daripada dosa. Kesan pahala pula. Kesan pahala mendapat keredaan Allah. Jiwa sentiasa tenang dan gembira, sentiasa sabar dalam setiap ujian Allah kepadanya. Dia dalam hidup kita ni kena ada sabar, syukur, percaya pada hikmah, redha, ikhlas. Ada lima-lima ni insya-Allah bahagia hidup. Kan? Kemudian jiwa sentiasa tenang dan gembira. Kemudian sentiasa sabar dengan setiap ujian Allah kepadanya. Mendekatkan diri dia kepada Allah, itu pun kesan pahala. Doanya dimakbulkan oleh Allah, mendapat balasan syurga di akhirat, serta Allah akan memelihara dia daripada bala bencana dan penyakit. Orang macam tu Allah akan jaga dia insya-Allah. Jadi kalau kita tengoklah ciri-ciri orang yang buat pahala ni, dia mentaati Allah Taala suruh, dia jauhkan diri daripada pelbagai halangan-larangan, dan begitu juga orang yang berpahala ni dia sentiasa tenang dan bahagia. Kan? Apakah sebab orang ni melakukan dosa atau pahala? Faktor yang menyebabkan orang itu melakukan dosa, pertama, hasutan syaitan. Kedua, pengaruh hawa nafsu. Lepas itu kurang ilmu, kurang didikan agama, lemah iman dalam dirinya. Dia bukan tak ada iman, ada, tapi tak kuat, lemah. Pengaruh suasana masyarakat, kawan-kawan, dan yang paling payah sekali hari ini, pengaruh media masa, media sosial. Kan? Tengok-tengok, wah nak macam ni lah. Tengok-tengok, nak macam tu jugalah. Kemudian tidak ada kepercayaan kepada akhirat. Wawasan dia, target akhirat besok, dia nak capai apa, tak ada. Kan? Dan yang mendorong seseorang itu mendapat pahala, dia berusaha melakukan amal kebajikan, buat kebaikan sebanyak-banyaknya, cari kawan-kawan yang baik, rajin menghadiri majlis ilmu, rajin hatinya terpaut pada masjid, kan, banyak melakukan ibadah dan mempunyai wawasan kehidupan akhirat. Okay? Jadi tuan-tuan dan puan-puan hamba Allah sekalian, itu sebabnya kalau kita tengok langkah-langkah, kan, sebagai penghujungnya untuk kita menjauhi, kalau boleh nak buat pahala dan nak jauhi dosa. Pertama, antara yang boleh kita lakukan, usaha ikhtiar yang boleh kita buat, mendalami ilmu agama. Satu, belajar, termasuklah yang bercakap ni. Bukan cakap saya pandai, tuan-tuan, tak ada pandai. Kalau tuan-tuan datang kat sini, dekat masjid ni, setiap hari ada kuliah ilmu, guru-guru takmir yang mengajar, lebih mendalam dan hebat ilmu mereka. Saya ni nampal-nampal, nyolit-nyolit, kan? Sebab kata orang, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kombang lah menjadi intan. Macam tu lah. Walaupun sikit, kan, kita kombang-kombangkan. Ya? Dalami ilmu agama, belajar, tak tahu tanya, ni macam mana, boleh tak cenia? Itu budak tu tanya, mana yang afdalnya ustaz kalau bayar zakat? Bayar zakat, kalau saya kerja kat Selangor, kat Selangor,
Saya kampung kat Melaka. Mana yang paling afdal sekali? Saya kata paling afdal, bayarlah kat topik kita cari rezeki kat Selangor. Tak boleh ke bayar kat Melaka? Tanya. Kau tanya aku tadi soalan afdal. Kok boleh sekali kau lah kau nak bayar mana kan? Boleh bayar kat Melaka. Tapi yang afdal kat mana? Kat topik cari rezeki. Kemudian ilmu yang dituntut adalah berlandaskan ajaran Islam yang sebenar dan seterusnya diamalkannya. Belajar betul-betul, cari guru yang betul, insyaAllah. Yang datang ke masjid ni semua dah ada beri tauliah. Dah ada dah tauliah di Selangor, dah ada dah permit-permit dia. Dah ada dah interview dia. Yang paling canggih sekali Selangor lah. Semua online pun sekejap je nak mohon tauliah, tak ada alasan. Betul. Semua nak belajar dengan negeri Selangor. Macam mana cara dia boleh buat tauliah tu. Kan? Dengan sistem. Semuanya E sekarang ni. E tauliah. Macam tu. Dapatlah kebenaran mengajar dan sebagainya. Jangan risau. Kan? Kemudian sentiasa bertaubat dan berdoa kepada Allah. Ya, sentiasa bertaubat. Nabi pun menangis-nangis setiap hari minta ampun dengan Allah. Kan? Nabi kita pula. Kan? Kemudian sentiasa berterusan melakukan ibadah kepada Allah, sentiasa istiqamah dalam mengerjakan ibadah dan amal kebajikan, muhasabah diri dari masa ke semasa. Itu sebabnya dalam surah Ali Imran ayat 185 tak silap saya, disebutkan bagaimana sesungguhnya hidup itu akan mati. Pada hari kiamat jualah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang dapat masuk syurga dan dapat mengelakkan neraka, sesungguhnya orang yang sangat beruntung. Dan ketahuilah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Nampak penting ya tu. Kesenangan yang memperdayakan. Jadi mudah-mudahan kan? Mudah-mudahan kita sama-sama lah tuan-tuan. Bulan ni kita cerita pasal pahala-pahala juga kan. Bab kata Tuan Haji Salim tu, kita kan tahu puasa ada pahala dengan dosa. Jangan-jangan overdraft pula. Dosa kita terlebih pula daripada dunia. Kan? Berhutang pula kita. Negatif. Itu yang kadang-kadang bulan puasa ni terutamanya. Elakkanlah pergi topik-topik yang boleh mengurangkan pahala puasa. Kan? Dia kalau kata kategori puasa ni, puasa umum, puasa khusus, puasa khusus, khusus. Puasa khusus ni kan, paling tidak dia menahan diri pada makan dan minum, perkara membatalkan puasa dan yang mengurangkan pahala puasa pun dia tak buat. Bantai pun ibadah kelumpur, tak ada kojok pun ibadah kelumpur, saja nak ambilkan masuk kan. Macam mana, umat, semua tengok. Bukan kurang kan, negatif. Kan? Itulah kita jaga diri kita. Terus kalau kita nak capai takwa, dia berjaga-jaga, dia berhati-hati, dia takut melakukan apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi rasa cukuplah sekadar itu. Saya faham renungan tajam itu, saya faham cara pandang dan semacam kan? Saya faham insyaAllah. Nanti kita akan buat lagi, insyaAllah saya cari tarikh, nanti kita bagi tarikh lagi. Kita buat kuliah subuh pula kan? Ataupun kuliah sahur. Kodoh nak datang lah. Kan? Jadi sama-sama lah tuan-tuan. Kita ni manusia tak lari berbuat salah dan silap. Apa-apa pun bertaubat. Bertaubat dan berdoa lah pada Allah. Sangka baik dengan Allah. Sangka baik dengan Allah. Allah nak ampunkan dosa kita. Minta ya. Kan? Sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut tu kan? Bagaimana dia kata, wahai orang-orang yang melampaui batas. Wahai orang-orang melampaui batas. Surah Az-Zumar ayat 53. Wahai orang-orang yang melampaui batas ke atas diri mereka sendiri. Maka dia suruh apa? Bertaubat, suruh minta ampun dengan Allah banyak. Kita melampaui batas, apa benda yang kita tak buat? Apa benda kita tak buat? Jadi minta ampun dengan Allah banyak-banyak. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kita ke semuanya. Dalam ayat tu, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Itu memang melampaui batas. Apa benda kita tak baik kadang. Kadang-kadang marah anak sampai putus saudara. Kadang. Kau bukan anakku lagi. Kau melampau. Aduh. Aku haramkan susu aku yang aku bagi ke kau lah. Elok halal wano tu diharamkan. Marah punya pasal. Kau bukan lagi kau dengan aku tak ada apa-apa lagi dah. Putus Ratu Rahim. Melampau. Barak. Yang seorang tu lagi lah. Lahir dah elok senapang. Tiba-tiba jadi perempuan. Elok senapang lagi. Ubah sana, ubah sini. Melampau tak? Melampau. Minta ampun Allah. Pada banyak-banyak kan? InsyaAllah. Jadi tuan-tuan puan, itu saja pada saya. InsyaAllah. Nanti kita akan jumpa lagi dengan tajuk-tajuk yang lain. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah berikan keizinan. Jadi buat kata orang, budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dia kata tidak, dicaci jangan. Jadi insyaAllah itu saja daripada saya.